Rema, tolong ambil tindakan kepada semua yang kepala dekat sini. Ada orang polis kemboharan dekat sini ya. Sabi tim kena dua orang kena tangkap ada di dalam D7 Ipoh Perak. Sebelum ini, pernah viral mengenai tindakan berani sekumpulan lelaki membuat terjahan ke premis yang menjalankan aktiviti menjual nombor ekor secara haram di sekitar Ipoh. Tujuan kumpulan lelaki tersebut membuat pendedahan kerana tidak mahu aktiviti penjualan nombor secara haram semakin berleluasa, terutama di kawasan perumahan. Mereka juga berpendapat, dengan pendedahan yang dilakukan, maka mudahlah untuk pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas premis tersebut. Namun perbuatan mereka akhirnya mengundang padah, apabila seorang lelaki muncul dengan sebuah lagi video terbaru memaklumkan, bahawa beberapa orang rakannya telah ditangkap oleh pihak polis. Penangkapan dibuat oleh pihak polis, dipercayai kerana pendedahan dan juga terjahan ke premis menjual nombor ekor tersebut. Hello semua, saya Vikram. Hari ini saya nak share something dekat semua rakyat tentang isu kedai no haram. Apa kesalahan saya? Saya punya tim kena dua orang kena tangkap ada di dalam D7 Ipoh Perak. Apa kita yang buat salah? Saya nak cuba share tentang isu no haram. Kenapa saya buat video itu? Kenapa saya buat video itu? Saya membuat security di kawasan Taman Risha Ipoh Perak. Semasa saya bertugas, saya telah nampak beberapa kedai no haram dekat Ipoh Perak dekat Taman Risha sana. Saya pergi mau terus bincang sama Prince Aram tu dengan cara baik. Diorang bawa gangster ugut saya. Dia cakap sama saya, kalau you berani, you buat lah apa you nak buat. Pasal itu saya viralkan video tu. Memang pasal itu saya viralkan video tu. Bukan saya nampak untuk kedai. Saya nampak komen, berapa orang komen. Diorang tulis semua, saya nampak. Bukan saya nampak. Ramai rakyat dah kena. Diorang pergi tulis nombor 100 ribu ke 400 ribu ke 100 ribu. Kena, diorang tak bayar balik. Dia bawa gangster ugut. Rakyat semua dah komplain sama saya. Pasal itu saya turun semua kedai no haram tu. Saya punya orang kena tangkap. Saya nak hantar aduan kepada Bukit Aman tentang isu no haram ni. Memang saya mesti hantar punya aduan. Mesti hantar memo atau aduan dekat PDRM Bukit Aman sana suruh tutup semua kedai no haram. Kalau saya dapat mana-mana dari ugutan dari gangster-gangster, you orang challenge sama saya, saya akan viralkan semua video lagi. Bukan saya cakap semua PDRM tau. Maaf Encik, bukan saya cakap semua PDRM yang bekerja sama no haram tu. Saya pun dapat macam-macam ugutan juga. Bukan saya nak pau tu kedai lah Encik. You tangkap saya punya orang buat apa? Kenapa Encik? Kenapa you tangkap saya punya orang?